Sebanyak 124 negara anggota PBB mendukung resolusi yang menyoroti diakhirinya pendudukan Israel di Palestina. Dalam sidang Majelis Umum yang berlangsung pada Rabu, 18 September 2024 itu, hanya 14 negara yang menentang dan 43 negara abstain. PBB mendesak Israel segera mengakhiri pendudukannya yang dinilai melanggar hukum di wilayah Palestina. Organisasi internasional yang berperan penting dalam menjaga perdamaian dunia itu pun menyerukan agar Israel mematuhi hukum internasional, menarik pasukan militernya, menghentikan semua aktivitas permukiman baru, serta mengembalikan tanah yang telah diduduki sejak 1967. Selain itu, resolusi juga menekankan pentingnya Israel mengembalikan harta benda dan aset yang disita dari warga Palestina, serta mengizinkan pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah mereka. Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari penasehat Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa keberadaan Israel di wilayah tersebut tidak sah secara hukum dan mendesak semua negara untuk tidak mengakui pendudukan itu. Majelis Umum PBB juga menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas segala pelanggaran hukum internasional termasuk hukum humaniter dan hak asasi manusia. Mereka menyerukan pembentukan mekanisme internasional untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Di sisi lain, resolusi itu juga mendorong komunitas internasional untuk mengambil tindakan nyata, termasuk menghentikan impor produk dari pemukiman Israel, serta memberlakukan sanksi seperti larangan bepergian dan pembukuan aset terhadap mereka yang mendukung pendudukan ilegal tersebut. Meskipun Majelis Umum PBB telah memberikan dukungan kepada Palestina, keputusan itu masih terbatas. Resolusi tersebut tidak memberikan hak suara kepada Palestina di badan utama PBB, seperti Dewan Keamanan atau Dewan Ekonomi dan Sosial, serta tidak memberikan status keanggotaan penuh kepada Palestina. Dengan berakhirnya sidang khusus ini, Presiden Majelis Umum diberikan wewenang untuk membuka kembali sidang khusus ini jika diperlukan. Langkah tersebut menjadi pengingat bahwa isu Palestina-Israel masih menjadi salah satu tantangan terbesar bagi perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Majelis Umum PBB berharap keputusan itu dapat mendorong upaya menuju perdamaian yang adil, abadi, dan komprehensif di kawasan tersebut.